Viral di media sosial, seorang tukang sampah diamuk warga karena melecehkan siswi SMP di Rawabada Utara, Koja, Jakarta Utara pada Senin, 7 Oktober 2024. Saat itu korban sedang tidur di dalam kamarnya, tiba-tiba pelaku masuk tanpa izin. Tukang sampah tersebut meraba-raba tubuh korban hingga membuat korban terkejut dan langsung mengadu pada ibunya. Menurut Reskrim Polsek Koja AKP Alex Chandra, orang tua korban yang merupakan pedagang itu pun tak tahu anaknya sedang dilecehkan. Saat itu, orang tua korban tahu akan kejadian tersebut karena anaknya mengadu sambil menangis tersedu-sedu. Mengetahui hal tersebut, warga langsung menyergap pelaku agar tak melarikan diri. Warga tampak mengikat tangan korban dan bergantian memukul pelaku karena emosi. Salah seorang warga langsung menarik pelaku ke dalam garasi sekretariat RW 011 dan menutup gerbang agar pelaku tidak lagi dihakimi massa. Setelah itu polisi datang menangkap pelaku, dan kini kasus ditangani Polres Metro Jakarta Utara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.